Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan salam dua Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai The Real Munafik. Doa orang yang teranaya tiada hijabnya. Cerita apa ni? Okey, jom kita tengok. Kata netizen, bila membelakangkan mak ayah, aniaya isteri dan anak-anak, Allah tunjukkan satu persatu. Begitulah tulis salah seorang netizen. Dan umum mengetahui ya perkara bahawa dari segi praktikalnya, kriteria utama sifat atau perbuatan zalim ini adalah dengan memberikan kesusahan atau kemudaratan kepada orang lain. Dan perbuatan zalim yang dilakukan mungkin dalam bentuk mengambil manfaat dari orang lain dengan cara yang salah ataupun melakukan sesuatu terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit kerana perlakuan tersebut memberi keseronokan atau kepuasan kepada yang melakukannya. Dan pemerasan, pemaksaan dan penipuan demi keuntungan peribadi juga termasuk dalam perbuatan zalim. Namun ketahuilah tiga perkara yang perlu kita bimbang berlaku ke atas diri kita apabila terkena doa orang yang kita aniaya, fitnah dan zaliminya. Ini kerana doa mereka tiada hijab dan akan terus diperkenankan oleh Allah. Dan berbahas mengenai soal tu ya, baru-baru ni kita dapat tahu kecoh ya di media sosial apabila pelakon popular Dato' Aaron Aziz tampil menceritakan perkara sebenar yang menyebabkan namanya digugurkan daripada filem The Original Gangster arahan pengarah Syamsul Yusof. Aktor Aaron Aziz bersumpah bersaksikan Al-Quran bahawa dia tidak berbohong dan telah dianiaya. Dan Aaron berkata bermacam-macam usaha dilakukannya demi komitmen watak dalam filem terbabit namun dibuang mentah-mentah selepas berbagai inisiatif dilakukannya termasuk menyuntik ubat kurus iaitu steroid. Dan tambah Aaron lagi, dia dianiaya Syamsul sehingga namanya digugurkan pada saat akhir selepas bermacam pengorbanan dilakukan untuk filem tersebut. Dan menjenguk dengan komen ya, rata-rata warganet meluahkan rasa simpati serta turut tidak berpuas hati atas tindakan yang dilakukan pengarah berkenaan sehingga ada yang menyifatkannya sebagai munafik. Masya Allah, kata salah seorang netizen, now we know who is the real munafik. Dan bagaimanapun, usah membuat sebarang temahan mahupun kejian, orang ramai diminta ya mendoakan yang terbaik agar segala permasalahan yang dialami oleh selebriti-selebriti berkenaan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Dan Cik Koci rasa dalam sempena bulan Ramadan yang mulia ni, betapa bersihnya ya hati nurani andainya setiap muslimin tu berusaha menghidupkan budaya bermaaf-maafan serta fokus kepada amal ibadah supaya orang lebih tenang dan diredai olehnya. Jadi kepada mana-mana pihak ataupun mana-mana selebriti yang terlibat, ambillah peluang ini di bulan Ramadan ni untuk jernihkan segala kekusutan. InsyaAllah akan diberi jalan. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.